Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo mengunjungi kediaman Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Tuku Umar, Jakarta, Kamis 27 April 2023 siang. Kunjungan Jokowi dan Iryana tersebut merupakan kunjungan silaturahmi dan halal bihalal di tengah suasana Idul Fitri 1444 Hijriah. Ini merupakan pertemuan pertama Presiden Jokowi dan Megawati setelah Lebaran. Sehari sebelum Lebaran, Jokowi dan Megawati bertemu saat pengumuman Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Selama cuti bersama Idul Fitri, Presiden mengunjungi persiapan penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo sekaligus menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga. Adapun Megawati menghabiskan Lebaran bersama keluarga dan sahabatnya di Jakarta. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut topik perbincangan dalam silaturahmi tersebut tak hanya seputar halal bihalal, namun perbincangan juga dipengaruhi oleh dinamika politik nasional yang terjadi setelah keputusan PDIP menetapkan Ganjar sebagai capres. Dan halal bihalal merupakan tradisi yang khas Indonesia, dan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban, penuh kegembiraan, dan juga ya sedikit cerita tentang bagaimana ketika pengumuman terhadap Bapak Ganjar Pranowo yang oleh Ibu Megawati Soekarnoputri ditetapkan sebagai calon presiden.